Oke teman-teman, kembali lagi di channel kami, channel Lasindo Pardosi. Kali ini saya bakalan buat satu video. Ini request dari teman-teman yang banyak komen di dalam video sebelumnya. Bagaimana bang cara pemasangan mangkok plat pada pintu press? Pertanyaannya seperti itu banyak sekali yang bertanya. Oke. Bang. Oke teman-temannya, perhatikan terlebih dahulu. Ini mangkok pintu pressnya sudah dipotong rapi menyesuaikan dari ukurannya. Sama setiap pintu ukurannya berbeda-beda. Pastinya kita harus tahu berapa di ukurannya supaya presisi ya. Seperti ini teman-teman. Ini sama sekali masih polos platnya. Masih asli, masih original, masih polos lah ya kan. Ini bekas presan kita. Ya. Ini presan kita sudah kita pres, bukan manual lagi ya teman-teman. Asli presan ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya, ini asli presan, bukan manual lagi. Good job. Nah, oke. Nah, lalu ini mangkok peta ovalnya sudah kita buatkan seperti ini. Ini mangkok peta oval. Jika lo teman-teman membutuhkan mangkok, bisa calling kami ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi supaya teman-teman bisa order untuk info selanjutnya gitu teman-teman. Untuk info berikutnya, oh ya, bagi konsumen, mana tahu di sini ada konsumen yang menonton video kami ingin memesan dan ingin dipasangkan langsung dari Lasindo Pardosi, bisa juga masuk ke link yang ada di deskripsi yang saya buatkan nantinya. Oke teman-teman, perhatikan ini platnya masih polos. Sekarang kita eksekusi untuk pemasangannya. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, ini presisi kali, presisi sesuai dengan ukurannya. Oke teman-teman, ya ini pintu press, ini dia pakai jantan betina seperti ini ya. Ini udah siap, ini dia jantan betina. Jadi dia ketika pintu itu ditutup, dia tuh pas, nggak ada celah ya. Ini pun apa, kupingan gembok ya teman-teman. Lalu ini dia yang udah jadi ya. Ya, dia lurus, mangkoknya lurus, pembagiannya sama rata nih. Hah? Pembagiannya sama rata lurus. Hanya saja dia platnya kurang timbul. Itu aja sih. Sorry ya teman-teman, ini agak ribut. Ini menggerinda lagi kerja ya. Oke, ini asli video kita. Bagaimana prosesnya? Ayo ikutin kami. Yuk. Teman-teman, saya tidak banyak bicara. Teman-teman bisa menyaksikan aja video ini dari awal sampai akhir oke teman-teman ya. Salam dari kami Lasindo Pardosi. Mari sama-sama kita belajar di channel ini. Dukung terus channel ini sampai berkembang di dunia YouTube. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen dan subscribe juga ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah ini dia teman-teman, sebelumnya kita bor terlebih dahulu, tapi jangan sampai tembus ya. Kalau bisa disarankan jangan sampai tembus sih, supaya dia bisa memenuhi lubang dari antara plat sama bingkainya. Seperti ini teman-teman, ini kan belum dilas, masih geber-geber. Oke, kita lanjut. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe.
ini dia teman-teman hasilnya, bisa dilihat ya. Ini ada yang agak rapat ngelasnya, karena ketika dari ujung sini sampai ke ujung sini kan hanya dua, di tengah satu dua, di sini agak benggang, maksudnya agak tidak rapat ya, tidak rapat, jadi dipaksa tambah aja di sini gitu, biar jangan ada celah bercahaya ya, nanti konsumen komplain. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini supaya berkembang di dunia YouTube. Salam hormat kami masih pemula, salam Lasindo dari Sabang sampai Merauke. Bye bye.